Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita lanjut lagi ya gas FIFA 22 Indonesia di gameplay. Jadi kita masih sekedar mencoba-coba dulu memainkan beberapa pertandingan nantinya, exhibition match di beberapa video selanjutnya. Dan untuk satu video seperti yang saya bilang, itu hanya satu pertandingan saja. Ya, jadi di sini kita bakal coba untuk memainkan satu pertandingan. Dan pertandingan kali ini kita coba mungkin kemarin kan apa tadi siang udah sore sih tepatnya. Sore udah kita ini mainkan antara MU dengan City dari Manchester. Nah, sekarang kita bakal mungkin masuk ke liga ini ya, Liga Jerman mungkin ya. Kita Liga Jerman, saya pengen lihat broadcast package-nya itu katanya baru cuy. Baru. Saya masih tetap pengen main nanti Arsenal lawan Chelsea mungkin nanti ya. Tapi untuk sekarang kita bakal ke Jerman dulu. Saya bakal pakai Dortmund, kemudian kita lawan Bayern Munchen dari klasiker dulu. Kita sekalian lihat untuk broadcast dari ini Bundesliga ini ya. Oke, dan jerseynya sih kasih jersey home kedua tim ya. Biarin aja walaupun saya bakal main di kandangnya Dortmund, harusnya kan bakal pakai jersey away-nya Bayern Munchen. Tapi kita mainkan di Signal Iduna Park, udah bener nih. Kemudian seperti biasa, difficulty-nya legendary aja, dan kameranya masih sama. Kemudian ini nggak ada yang perlu kita rubah, karena setahu saya sih, broadcast Bundesliga tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah kena copyright, dan kita tidak perlu off-in, tapi nggak tahu sih tahun ini gimana. Kali aja bakal kena copyright, tapi tidak tahu juga. Mudah-mudahan tidak ya. Oke, jadi seperti biasa, saya nggak terlalu bakal banyak atur di formasi ini, atau formasi saya pakai default aja, karena tujuan kita memang untuk lihat gameplaynya doang dan juga broadcast. Jadi untuk masalah formasi, taktik, segala macam ini mungkin kita bahasnya bagus nanti di career mode ya. Career mode yang benar-benar kita udah proper dan itu bakal dilakukan secara live streaming, bukan di record. Ya, jadi ini dia untuk menu-menunya sih masih sama aja ya dengan FIFA 21. Tapi dari segi rating udah jelas lah ya, ada beberapa pemain yang berubah. Dan bentar, Turki, Koulibaly, Paslak. Oke, mungkin ini aja sih, nggak ada yang perlu kita ganti ya. Bentar, Bellingham atau Emre Can nih, center mid ya. Oke. Oh, ini anak panahnya mungkin menandakan kalau tidak fit ya. Malen ini tidak fit. Saya kurang tahu sih apa maksudnya anak panahnya ini. Kayaknya sepertinya kayak gitu, kayak di PES ya. Itu menandakan kondisi fisiknya tidak fit, tapi ya sudahlah, kita mainkan saja. Julian Brand, Okoroes kapten. Itu aja sih. Kita langsung gas aja ya. Oke, ini dia. Langsung kita play match. Let's go. FIFA 22 gameplay dan oh. Ini sekarang ini di FIFA 22 udah pakai jaket ya. Kalau lagi pemanasan kayak gini. Kemarin-kemarin kan udah pakai jersey, tapi bajunya kayak ada baju tambahan lagi di depan tuh. Kalau enggak, oh, Bundesliga match day 5, oke, settingnya match day 5. Oke, harusnya aman ya, tidak kena copyright ini. Mantemnya Dortmund. Dan kedua tim sudah masuk ke lapangan, fresh banget sih. Ini dia. Erling Braut Haaland dengan face terbaru dan juga rambut terbaru tentunya. Kali ini kita main agak cerah cuacanya. Sebelumnya kita main melawan Manchester City, itu hujan. Dan ini dia Signal Iduna Park, memang sangat-sangat bagus ya. Saya suka kombinasi warna kuning dan juga hitamnya, keren banget. Dan ini dia, wow, broadcastnya ya, oke, okay, keren. Wow, keren banget broadcast Bundesliga ini, fresh dan luar biasa. Memang sih, awal-awal FIFA 22 rilis ini pengen kita mau main game terus.
pemain FIFA terus. Saya dari tadi ya, seandainya gak ada kerjaan lain ya, saya udah nge-record tapi udah berapa video bisa naik hari ini. Cuman, atau mungkin live streaming ya, live streaming dari tadi pagi sampai malam gitu. Karena waktu subatan juga masih banyak kan, tapi mau gimana lagi, cuman bisa merecord nih. Oke, dan live streaming cuma bisa 2 jam tadi. Waktunya seperti biasa 5 menit aja. Dan cerah sekali lagi nih, bener-bener terang banget di lapangan. Dan live from Signal Iduna Park, Dortmund versus FC Bayern Munchen. Der klasiker pertama di channel ini untuk FIFA 22, dan scoreboardnya juga terlihat fresh. Dan nama Dortmund itu pastinya selalu warna kuning ya, Bayern Munchen merah, dan skornya kayak gitu. Keren. Bagus sekali, Bang. Oke, kita lihat. Erling Haaland. Masih Erling Haaland. Aduh. Out. Kemudian ini udah benar kan settingan controllernya nggak berubah ya? Elham. Witzel. Berubah kan? Dan sampai Erzane. Wow, tidak gol Pak, keras sekali. Ois. Yang halan. Kanji true ball. Wah, berubah sih ini. Kenapa ya? Padahal saya udah berapa kali setting loh. Oh, klasik. Coba. Wait. Tuh kan, aduh. Kenapa sih? Bentar. Print L2 kayak gini aja. Defense-nya bener ya. Ini masih, aduh. Gimana sih? Tackle. Udah benar nih. Oke. Kostum E, oke. Pantas aja. Bellingham. Ah. Okay. Munir. Akanji. Witzel. Coba. Wis. Salto dong. Gila, keren. Lewandowski, mula. Image. Nah. Oke, gas, kasih ke Royce. Bagus banget rubolnya. Masuk, let's go. Ah.
Keren sekali tadi. Wah, wajib beli juga nih jersey Dortmund yang sekarang. Ya udah punya jersey-nya yang sebelumnya. Season lalu ya. Dan kalau lihat sekarang juga ya keren juga lah. Masuk boy. Oh, siapa itu Erling Braut Haaland? Rambutnya mengkilap amat, Mak. Mengkilap sekali rambutnya, Mas. Manuel Neuer terlihat kecewa setelah kebobolan dari sundulan Haaland. Ada berapa pemain di situ? Ada dua ya pemain yang mencoba menghentikan pergerakan layarnya Haaland, namun tidak terhentikan sama sekali. Lihat, luar biasa Erling Haaland cuy, the best memang. Bola udara mah nggak ada, udah nggak ada lawan pak. Asik sekali Erling Haaland, yes. Mantap bro. Serge Gnabry. Enaknya kalau kayak record kayak gini kita nggak perlu cemas masalah internet ya, mau disikat di tengah jalan kan nggak mungkin. Apakah untuk pertama kalinya saya menang lawan difficulty legendary di FIFA 22? Ataukah bakal kalah lagi seperti match sebelumnya? Mula. Wow. Wish, yang loh. Kirain tadi agak jauh di atas Mr. Gawang. Kribo duet sama Kribo. Oh enggak, tiang ini. Nah itu tiang yang di belakang itu. Bukan tiang gawang. Amos. Daud, Reus. Ois, bukan Reus mas. Anda ini ngomong kok. Guys, Davis. Sane, cepat banget di Sane. Oke. Daud. Nice. No, dah, cepat banget ya. Corner lagi, Pak. Masuk. Amos. Alan. Ois. Aduh. Lewandowski. Serge Gnabry. For attacking possibilities. Alfonso. Hey, tidak dong. Oh. Müller. Aduh. Now Kimi. Gnabry. No! Mula. Tuh kan, mereka sengaja nih. Sengaja doang mereka tadi ngasih kita satu gol ya biar kita berharap menang ya pak. Sekarang dibalas lagi cuy. Anda sih ah. Aduh. Sama semula. Fokus. Well, just 1 minute of time added on for stoppages here.
Witzel. Nice. Oke, udah habis it. Babak pertama sudah kelar. Penghalan. Aduh. Ayo dong, menang lah. Sekali ini aja, Pak. Sekali ini aja tuh lo menang. Saya pengen menang, cuy. Lawan legendary. Wah, ini sih tadi nyaris ya. Golnya Malen. Tendangannya Malen nyaris masuk. Oke, okay, kalau possession sih dribble success rate-nya itu 88% ya. Bayern Munchen unggul 94%. Akurasi shot sama. Bayern pas akurasi mereka unggul 3%. Langsung aja babak kedua, let's go. Goretzka. Müller. Serge Gnabry. Kimmich. Nice. Coba gue cek, Pak. No. Masuk. Ya. Oi, tidak dong. Oi, no 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 no. Dahoud. Blessing coba. Oh my god, Manuel Neuer. Kembali lagi melakukan save. Sayang banget. Coba masuk. Oh, Koman ganti Tane. Oke, okay. Ois dan Witzel. Astaga. Koman. Leon Goretzka. Waduh, waduh, lolos dong. Koman itu, Pak. Koman yang bikin Lewandowski nyetak gol nih. Astaga. Dia lolos dengan mudahnya. Robert Lewandowski. Astaga. Astaga, no 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 no. No, lolos dong, aduh. Ah, shit. Aduh. The corner from Kimmich and he clears the danger. And Lewandowski waiting. Oh, carried an initial threat, but sudah mulai. Sudah mulai. Kenapa sih? Handball. Oh my god, penalti. Handball ya? Atau kakinya terlalu tinggi? Ya. No.
Oke, penalti pertama nih. Oh, kena tiang. Gagal kita baca sih, cuman kena tiang. Counter, counter. Ah, lah, kok nggak bener. Panya, Mas. Waduh, waduh. Tapi ayolah. Ah, masuk lagi nih. Eish. Aduh, mungkin saya coba ganti kamera dulu ya. Wait, 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 wait. Game setting. Tele broadcast saya biasanya pakai co-op sih. Ya co-op aja ya. Ini juga faktor yang bikin saya kalah terus nih. Halah lah sana aja Anda, Bang. Kayak kalau gini ya jauh memang. Kayak kelihatan lebih imbang aja. No, oh, bukan alasan aja Anda, Bang. Ya ganti kamera tetap aja kebobolan. Lewandowski, ampun Lewandowski. Well, as the replay shows us, that will be classed as an own goal. He's a bit unlucky there. Duel, Pak. Dan aduh, nomor punggung 13. Nih. Oh, kena palanya dan masuk. Itzel. Jude Bellingham. Now Haaland. Decent position for Dortmund to be in. Ah, udah mati langkah itu. Well, the counter chance looks very real. Well, it looked highly promising, but it came to nothing in the end. Goretzka. Lewandowski. Oh. Oke. Okay. Sepertinya sudah tidak ada harapan, cuy. Halan, yes. Masih ada harapan ternyata. Wih, Erling Halan. Oke, okay, bisa, bisa, bisa. Satu gol lagi, Bang. Ya, passing dari Reus tadi bagus banget. Royce, Royce. Oh. Dengan kaki kiri Erling Haaland langsung menjebol gawang dari Bayern Munchen. Erling tidak punya kesempatan untuk menepis tadi. Apakah berakhir 3-1? Oh, hitungannya tadi on goal ya? Yang golnya, gol ketiganya Bayern itu kan gol on goal tadi gara kena palah pemain Dortmund. Ah, PHP nih, di PHP nih kita. Gnabry. Tuh kan, good job, Damn. Udah dong, ampun. Ah. Dahud. Pelan, boy. Masuk. Ah. PHP, PHP. Gagal kita. Gak bisa nyawangin kedudukan. Udah tinggal
Sedikit lagi, Pak. 2 menit edit time-nya. Ah, Lewandowski diganti. Akanji. Ah, Koman. No, 3-2 doang. Lagi-lagi tipis ya. Lagi-lagi kalah. Aduh. Oke, ya sudahlah. Begitulah adanya memang. Kita masih belum bisa menang di pertandingan ini. Dan next match mungkin El Clasico kali ya, atau Derby Madrid. Dan ya, beberapa tim Premier League lagi yang mesti kita coba. Coba exhibition matchnya. Komen aja di bawah mau laga apa dulu. Jadi itu aja mungkin untuk video kali ini. Thank you banget untuk semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa di like videonya dan di share juga. Untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe dulu channel Lasari Pula. Oke, jadi thank you banget. Dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye-bye.